Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Buat cantiknya babi di tanah Jakarta Betawi dan sekitarnya, ketemu dalam acara Japin Award 2021. Iya, cantiknya babi hiburannya pada hari ada hari banyak deh kok. Banyak banget. Iya, saya mau mantun lagi. Aduh, boleh nih mantun, siap-siap dulu. Kalau banyak pohon jerami, ada buaya memakan kenari. Kalau bukan karena walaupun zamannya sekarang pandemi, tetap seni budaya tetap lestari. Waduh. Sekarang kita lakukan ya, Pak. Kalau bukan tiada bintang, tiada bulan meninggi hari. Kalau bukan karena kebudayaan, kita nggak bakal di sini. Iya, syukur pemerintah perhatian dengan budaya Betawi. Syukur banget. Budaya Nusantara. Nah, kok selama zaman pandemi, kok usahanya? Waduh, usaha ya. Kemarin tuh baru tuh jualan bedak di pinggir jalan. Waduh. Hebat juga, kreatif juga ya usahanya. Oh iya, kalau Bang Jaya gimana nih? Alhamdulillah saya jualan TV. Waduh, jualan TV. TV, kulkas, mobil. Yang ada tiga termos doang sudah jual. Ya ampun, aku rumah kosong ngompong ya dong. Ya, bertahan hidup. Bertahan hidup. Hidup coba aku didapet. Aduh, aduh, jangan diubah dong. Kok, itu kan rahasia pribadi. Bukan cuma kita. Apa tuh? Karena corona. Oh iya benar, corona. Kalau ada corona kita jauh dari keluarga. Sekarang kan tidak boleh kemana-mana, di rumah saja. Bener banget. Dikit-dikit gak boleh pergi. Aduh, dikit-dikit corona. Makanya kok namanya sekarang corona, gak boleh keluar. Iya. Di rumah saya di dalam mulut kok. Kemarin saya periksa di puskesmas. Alhamdulillah saya negatif, istri saya positif kok. Waduh, bentar Mbak Daya. Positif apa nih? Positif corona apa positif ini tuh? Ini kan bertanya-tanya nuansanya Melayu. Waduh. Karena ini kan ada yang namanya Kenduri Melayu. Iya. Termasuk Jakarta dong. Wow. Jakarta nggak ada orang Melayu, jadi itu ada kampung Melayu. Ternyata banyak ya orang-orang di Medan, Riau. Medan, Riau. Termasuk Singapura, Malaysia itu masih ada walaupun besok tidak. Oh iya ya. Saya pernah ke Vietnam. Apa tuh? Kenapa Vietnam? Bahasanya kok. Iya, ngomongnya gimana? Ingat gak? Enggak, kalau Korea alhamdulillah. Oh. Karena mama saya sipil, Papa saya juga sipil kok. Iya. Bukan Korea sakit banget. kok? Apa tuh? Kita untuk penghemat waktu. Iya. Biar pemirsa dan cangkirnya apa di tanah Betawi ini jangan sampai penasaran. Benar sekali. Tari Sanggar Ratu. Thank you.
Lisa. Kenapa? Ini penampilan sangat luar biasa. Wow. Mantep deh. Boleh, Pak. Tapi ada berapa nih begini. Ya ampun, itu kayaknya gak punya tulang ya. Hah? Gak punya tulang. Apa tuh? Profesi sebagai apa sih? Waduh, aku sih ya dikit-dikit main pelan lah. Main pelan? Iya. Waduh, paling juga saya kerasa sama artis ya. Jangan gitu sih, Bang Jaya bangga untuk meroket. Ya, nggak bisa. Kebetulan tuh nanti siapa tahu ada yang tahu. Apa tuh? Nggak itu yang berbeda ya. Iya, aku kalau Bang Jaya gimana? Profesi yang mana nih? Selain dua TV ini ya. Saya asli saya profesi saya di dunia seni, terutama di renom dan di topeng Betawi, dan juga di BDT. Oh, pernah kenal sama itu nggak? Bener, makanya maruk ya. Semuanya diambil profesinya. Itu saya anak punya Remo. Oh, Remo siapa? Remo Ria. Jadi yang namanya profesi mungkin harusnya dari semua kok. Oh iya benar, gak ada salah. Makin merasa pintar, kan tidak ada belajar kok. Benar sekali. Pak, ada penampilan kita juga nih. Apa tuh? Kamu tahu nih. Apa nih, gak tahu nih. Kita cek dulu yuk. Iya. Sebentar ya, saya mau ambil dulu. Ya ampun, bisa-bisanya. Ini sih Bang Dahar yang mau tampil nih abis ini. Ketemu Pak. Oke, persembahan kedua nih, Bang Jaya. Oke, persembahan kedua dari LH Radro. Thank you.
bilang udah ngomong tadi. Iya. Apa yang berbeda sih? Aduh, karena capek ngomong terus kita. Aduh. Baru ini ada persembahan. Persembahan buat Japin. Buat Japin. Japin. Namanya Tari. Japin kasih Budi. Jawabnya becek. Oh becek. Ya. Aku belajar baru nih. Ya, saya
saya kan alhamdulillah banyak bergaul dari sendiri budaya, banyak teman-teman orang daerah. Wow. Ini bahasanya juga akan kita ngedek Pulau Dewata nih. Provinsi Bali. Provinsi Bali. Iya, yang mungkin terbang jauh-jauh dari Jakarta, Pak. Provinsi Bali. Ini kan Pak. Kamu ketut? Ketut apa nih? Oh ya ampun, Pak. Ya, itu namanya kalau Mbok. Iya, yuk kita berangkat yuk. Yuk, siap-siap dulu. Kita tampil di pon. Iya. Tadinya Selat Segara dari Provinsi Bali.
Oh,
mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BCA. Iya. Dalam acara Selayang Padang 2021. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara Selayang Panjang berikutnya. Sampai jumpa dan sekali kami ucapkan terima kasih.